Abu Nawas adalah seorang yang cerdik dan pandai. Kepandaiannya sudah terdengar sampai ke seluruh pelosok negeri yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid. Raja Harun al-Rashid sudah sering memberikan ujian-ujian dan teka-teki pada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas selalu berhasil menjawabnya. Tentu saja dengan jawaban yang benar. Kadang-kadang, Raja Harun al-Rashid sengaja memasang jebakan-jebakan agar Abu Nawas tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tapi, Abu Nawas bisa menghindari semua jebakan itu dengan cara yang cemerlang. Bukan main gemasnya Raja Harun al-Rashid dengan kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid berjalan-jalan bersama menteri. Mereka mengunjungi pemandian air hangat. Pemandian itu hanya boleh dikunjungi oleh bangsawan, pangeran, dan orang-orang terkenal. Matahari bersinar cerah. Raja Harun al-Rashid berendam di pemandian itu bersama para menteri. "Aha, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rashid tiba-tiba. "Bagaimana caranya, Paduka Yang Mulia?" tanya salah seorang menteri. "Rahasia. Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi di kolam pemandian ini. Kalian harus datang lebih awal sebelum Abu Nawas datang," sahut Raja Harun al-Rashid. Baginda Raja tersenyum-senyum membayangkan jebakan yang akan digelar besok. Ia sengaja tidak menyebutkan bagaimana bentuk jebakannya kepada para menteri. Baginda Raja pun mengundang Abu Nawas untuk datang ke kolam pemandian yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri datang lebih awal, seperti yang telah direncanakan. Raja Harun al-Rashid membawa 19 butir telur ayam. 1 butir telur untuk dirinya. 18 butir lainnya dibagikan kepada para menteri. Setelah itu, barulah Baginda Raja menjelaskan tentang apa yang sudah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas yang cerdik. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia langsung melepaskan pakaian, lalu ikut berendam bersama Raja Harun al-Rashid dan para menteri. Rupanya Abu Nawas sudah bersiap-siap. Ia menduga pasti Baginda Raja dan para menteri akan melakukan sebuah permainan untuknya. Abu Nawas sibuk menebak-nebak, kira-kira permainan apa yang akan dilakukan kali ini. Mungkin saja permainan kali ini lebih berat daripada sebelumnya. "Hai, Abu Nawas. Aku mengundangmu mandi di kolam ini karena kami ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami." Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. "Permainan apakah, Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas. "Sekali-sekali kita harus melakukan sesuatu hal yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh hewan," Raja Harun al-Rashid menjelaskan. "Maksud Paduka bagaimana?" Abu Nawas belum mengerti apa yang dijelaskan oleh Raja Harun al-Rashid. "Jadi, aku, kamu, dan para menteri harus bisa bertelur seperti ayam." Raja Harun al-Rashid tersenyum. Wajahnya berseri-seri karena ia tahu bahwa Abu Nawas tidak akan bisa bertelur. Abu Nawas mulai ketakutan. Tentu saja, ia tak mungkin bertelur seperti ayam. "Yang harus diingat, siapa saja yang tidak bisa bertelur harus dihukum." Raja Harun al-Rashid tersenyum lagi. Abu Nawas tidak bisa menolak. Ia langsung berpikir bagaimana caranya agar ia bisa bertelur. Bagaimana pula caranya agar ia bisa memenangkan permainan ini meskipun tidak bisa bertelur. Melihat Abu Nawas kebingungan, Raja Harun al-Rashid semakin berseri-seri. "Mari kita mulai," ujar Baginda Raja. "Semua menyelam selama beberapa waktu, lalu bertelur.
kemudian naik ke atas sambil menunjukkan telur masing-masing. Raja Harun al-Rashid dan para menteri mulai menyelam. Abu Nawas masih berpikir keras, mencari akal. Tak lama kemudian, Baginda Raja dan para menteri naik ke atas membawa telur masing-masing. Abu Nawas masih menyelam di dalam kolam. Ia menahan napas sekuat tenaga. Sambil menyelam, ia masih saja mencari akal. Hingga akhirnya, Abu Nawas merasa sesak. Lalu, ia muncul di permukaan kolam. Sekarang, Abu Nawas tahu kalau Raja Harun al-Rashid dan para menteri telah menyiapkan telur sebelumnya. Tentu saja, Abu Nawas tidak bisa membawa telur karena ia tidak tahu kalau harus bertelur seperti ayam betina. Baginda Raja segera mendekati Abu Nawas. "Bagaimana, Abu? Kau sudah bertelur?" tanya Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas tenang saja. Sekarang, ia sudah tahu bagaimana menghadapi permainan ini. Abu Nawas diam. Tiba-tiba, kelakuannya jadi aneh. Ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Suaranya keras sekali. Raja Harun al-Rashid dan para menteri merasa heran. Kukuruyu! Abu Nawas bersuara lagi sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Mana telurmu, Abu? Tanya Baginda Raja yang masih terheran-heran. Ampun tuanku yang mulia. Hamba tidak bisa bertelur seperti tuanku dan para menteri. Sahut Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Berarti kau harus menerima hukuman. Sahut Raja Harun al-Rashid. Tunggu dulu, Paduka yang mulia. Biar hamba jelaskan duduk persoalannya. Ujar Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid dan para menteri mendengarkan dengan penuh semangat. Hamba tidak bisa bertelur karena hamba adalah ayam jantan. Tidak seperti Paduka dan para menteri yang seperti ayam betina karena bisa bertelur. Kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik, Raja Harun al-Rashid dan para menteri tercengang. Mereka tidak mengira Abu Nawas bisa menjawab seperti itu. Bahkan, Baginda Raja dan para menteri merasa malu karena dianggap seperti ayam betina. Akhirnya, permainan ini dimenangkan oleh Abu Nawas. Hikmah cerita. Dalam keadaan bagaimanapun, kita harus selalu siap menghadapi rintangan-rintangan yang mungkin datang menghadang.